Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Unisio Official semua. Harta karun Indonesia yang melimpah ruah, bermunculan di mana-mana. Yang bikin ram akhir-akhir ini, ditemukannya sumber daya mineral di Kabupaten Ujung Barat Jawa Timur, ya Trenggalek. Wilayah Trenggalek yang hampir semua diselimuti pegunungan keras, ternyata menyimpan banyak kandungan emas. Sumber daya alam kabupaten ini yang fantastis bikin ngiler para investor luar negeri tak tanggung-tanggung perusahaan Australia melalui Bandara PT Sumber Mineral Nusantara sudah masuk Trenggalek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kami warga masyarakat desa Dukuh dengan ini menolak segala bentuk tambang dari PT SMN. Kabupaten ini kalau jadi dikeruk emasnya ngeri bos, jadi tambang terbesar di Pulau Jawa mengalahkan Tumpang Pitu Banyuwangi dan di Pongkor. Dikutip dari beberapa media 9 kecamatan, di Kabupaten Trenggalek berpotensi memiliki simpanan emas. Yang bikin ngeri rencananya, Sumber Mineral Nusantara akan melakukan penambangan secara terbuka open pit. Pertambangan Trenggalek tinggal tunggu waktu saja, karena perusahaan investor sudah masih melakukan eksplorasi mengebor beberapa titik yang hasilnya luar biasa, kadar emas mencapai 0,55 gram. Calon pertambangan terbesar Pulau Jawa ini mendapatkan penolakan warga, demo di mana-mana, kita tunggu saja. Jadikah harta karun di kabupaten ini dikeruk? Ayo, SMN! 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 Minggato dari Dugo! Minggato! Fakta mencengangkan adalah, Sumber Mineral Nusantara telah mengantongi izin usaha pertambangan sejak tahun 2005. Izin lanjutan operasi produksi pada tahun 2019 ini yang bikin ngeri-ngeri tiju masyarakat. Izin sudah dikantongi, perusahaan ini selangkah tinggal eksekusi emas Trenggalek. Sumber Mineral Nusantara tercatat hampir semua sahamnya dimiliki perusahaan Australia Far East Gold. Dikutip dari situs Tempo, perusahaan Australia ini juga menguasai tambang emas di Bima Antibi dan Wonogiri. Sekian sedikit informasi dari calon tambang emas terbesar Pulau Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.